Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk tukar lampu reverse kereta daripada bulb biasa kepada LED dengan mudah dan cepat. Okey, di sini saya tunjukkan terdapat dua skru pada bawah dan atas yang bersaiz 8. Tools yang boleh digunakan adalah screwdriver dan T bersaiz 8. Saya memilih untuk menggunakan T kerana ia lebih cepat dan mudah untuk membuka skru. Harus diingatkan setiap kereta mempunyai kuantiti dan posisi skru yang berbeza. Dan ini dia bak comel kereta ini. Jom kita tukar. Seeloknya jangan pegang bak ini dengan tangan kita supaya bak ini boleh digunakan semula jika terdesak. Ini kerana jari kita mempunyai cecair yang akan melekat pada permukaan bak dan akan memendekkan jangka hayat bak tersebut. Dah siap? Jom kita pasang balik soket ini dekat lampu. Dengan berhati-hati dan lemah lembut. Lapik dahulu dengan kain buruk sebab kita tak nak lampu ini mencalarkan bumper kereta. Sebab kalau dah calar tu memang confirm lah rosak mood seharian. Jenis LED ini adalah jenis T10 dan kebanyakan kereta sesuai menggunakannya. Dah alang-alang buka tu, kita laplah sikit celah-celah lampu ni sebab kalau kita basuh pun boleh tentu hilang kotor celah-celah lampu ni. Dah siap pasang, kita skrukan balik lampu-lampu ini dan ulangi langkah ini pada lampu yang sebelah lagi. Kalau tak, sebelah kuning, sebelah putih lah jawabnya kalau tidak tukar. Okey, dah siap pasang. Jom kita test menyala ke tak. Kena letakkan kereta pada posisi gear reverse. Kalau tak, takkan menyala lah sampai kesudah. Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum dan stay safe.